Kembali digabungkan dengan Muslimah untuk kembali diturunkan dalam pasukan. Ia telah menunjukkan berapa semangatnya ya, dan mengambil 13 jahitan. Untuk Abbas Daud, pengadil yang bertugas Malaysia, menggabungkan Ahmad Fakhrul. Merupakan penjuru yang kedua sekarang ini. Tak ramai pemain-pemain Malaysia dalam kotak penalti. Tapi pendek sebabkan yang diambil. Asaruddin, cantik, gol. Ahmad Fakhri Syarani. Kepada Ahmad Fakhri menjaringkan gol yang cantik. Kita lihat Asaruddin bijak. Tak tunggu lama. Cantik lentingan yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh Ahmad Fakhri Syarani. Ia dapat menewaskan penjaga gol lawan, Antonin Trulles, yang jelas sekali sekadar menjadi pemerhati saja. Saya katakan bahawa tadi tak ramai yang kalah. Anda percaya atau tidak, itu gol yang pertama untuk dirinya pada musim ini. Ya, Ahmad Fakhri Syarani. Ke dalam. Di atas ke belakang, Peloa. Dan kena parah, Aidil Zakwan. Jauh, peluang untuk Netron. Tak oleh Nusyarud Idlan. Muslim berjaya menanduk untuk Lefran. Peluang untuk pasukan Etoile. Tapi asalkan keras. Kiri. Oh, bahaya. Mujur ada sentuhan yang dapat dilakukan. Memberikan tendangan sudut atau tendangan penjuru kepada pasukan. Seketika saja. Toto. Lagi kompak. Bahawa kelekaan barisan pertahanan Malaysia tidak mengawal Toto. Membantu barisan pertahanan. Lepas Nusyarud Idlan. Lepas lagi. Tiga pemain mengawalnya sekarang. Dan akhirnya Malaysia akan dapat mengekalkan kedudukan ini sehingga tamat permainan. Rembatan jarak jauh menghadapi perlawanan separuh masa yang kedua nanti. Ya, saya setuju Zainal, iaitu tiga pemain ini yang akan menyaksi. Cantik hantaran antara Fakhri dengan Amirul Hadi, masih lagi dalam kawasan permainan. Cross yang dapat dilakukan, back post ataupun far post, tapi Asyari Samsudin biasa berada di penalti area untuk menanduk bola itu. Itu dia, peluang. Wah, cantik sekali. Wow. Aidil Iskandar adalah sure goal. Ya, memang betul Zainal. Saya rasa itu adalah world class save dari Sarbini. Kerana Kamara yang betul-betul berada di hadapannya. Biarkan pasukan Etoile ini. Atidan. Amirul, peluang untuk gol yang kedua tapi cantik pada permainan Fakhri. Lagi sekali mengasah dari sebelah kiri, letak Amirul Hadi. Kembali kepada Amirul Hadi. Tapi kalau dilihat bahawa dah dua kali Amirul berjaya melepaskan diri. Cross yang bahaya di sini. Lepron. Kawasan yang perlu diawasi. Itulah gol kemenangan. Cantik. Dan di sini daripada awal lagi. Ada kesilapan di bahagian tengah yang agak longgar. Kerana Boshemi mendapat bola ini. Kemudiannya diperhatikan saja. Dia sempat menukar arah untuk menewaskan Sarbini Alwi. Apakah ada deflaksi? Tidak. Tidak. Kerana itu adalah satu clean shot yang dapat dilepaskan oleh Boshemi. Terlindung. Begitu longgar sekali. Begitu banyak kesilapan yang mereka lakukan. Mahali sebentar tadi. Syarizal. Asyari. Cantik. Lari daripada Asyari. Ah, sayang. Peluang pula untuk Toto. Berjaya diselamatkan oleh. Tapi sayangnya. Kerana di sini terlepas jarak fasilitas Sabri Abu juga terlepas. Tapi lihat bagaimana Sarbini. Permainan yang baik kepada pasukan Malaysia. Dengan overlapping runs beliau dan juga passing beliau.
Sarizal. Ah, kuat sangat. Tapi masih ada peluang. Bagaimana Kobi? Kembali Malaysia. Asyari. Suruh hilang bola di kawasan lawan yang membolehkan Etua melakukan counter attack. Mujur dengan tusuk tubuh badannya. Di situ ada banyak kelebihan untuk dirinya. Tetapi mungkin dia tertewas dengan Nosyarul Ijlan. Sayang. Bagi penonton-penonton yang datang untuk menyaksikan perlawanan ini.